Nora Batu versi ke-3 nomor gambaran 02. Peraturannya nggak boleh pakai ranjau, ah? Iya, harusnya dibuka ininya di dalam antara tembok, itu di atas tembok. Jadi sudah 20 menit. Sayang, nah ini bagus aja. Aku pada lihat itu masih di luar 20 menit. Thank you.
itu nggak banyak peraturan. Salah di sini. Bapak itu pasti turun. Bapak itu ranjau, Pak. Harus itu ranjau di bawahnya. Ini kan di sini kan kalau ranjau keluar kan nggak boleh. Boleh pakai ranjau, cuma harus nggak pengen melihat. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya-tanya kenapa nomor 20 mendapat bendera diskualifikasi. Seperti yang saya informasikan berkali-kali di awal tadi, selanjutnya Bursa Ido Warrior. Aturan jebakan di Bursa 330 boleh menggunakan jebakan asal tidak terlihat dari bawah. Ya, atas nama Malik. Sekali lagi, boleh menggunakan apapun jebakannya. Selanjutnya tidak terlihat itu dari varian tiket 330. Jadi makanya kami informasikan berkali-kali untuk yang bisa memiliki tiket Bursa Ido Warrior tiket 330. Yang sudah memiliki tiket Bursa Ido kelas Warrior 330 ribu. Atas nama Malik. Nomor 9 punya Erwan, nomor 11 punya Boy. Mas ATP. Boleh menggunakan semua jenis jebakan asal tidak terlihat dari bawah. Ya, bila jebakannya terlihat dari bawah, otomatis akan terdiskualifikasi. Jadi mohon dipahami untuk aturan dari master quiz ini. Ya, kita tunggu hasil penilaian dari mereka ini. Tiket habis ini 24 karena orangnya telah datang atau nggak datang. Tetap saja Pak, ada full. 25 datangan full. Ini ya, ini jangan khawatir. Tiket semua di masa itu sudah habis. Tujuan ada berhubung latihan mah kongkong gitu. Tiket ada yang habis. Ini sudah ini di masa ini sebenarnya sudah rilis 3.330 Warrior. Iya, di sini sebenarnya 27. Jadi jangan sampai kita dengar mengenai Masterclass on time. Atas nama Iris Bursa Ido Warrior 330 ribu silakan merapat. Ya, kita lihat hadiah hampir selesai. Siapa yang dapat pilih 4? Panji Depok. Siapa yang dapat pilih 3? Panji Depok. Nilai 4 02 08 09 RSSF 10 17
18 1 2 3 4 5 6